Sepinya aja kayak gini ya, lihat ya. Nah, ini sepi ini. Tahu ramenya gimana Anda? Ini posisi tersepi. Dah, ini kita ketemu lagi di kuliner malamnya Surabaya. Nah, ini ya. Ini sudah langsung menghadapi sebuah sambelnya Mak Yeye. Ini tadi yang apa ini yang? Yang telur, telur aja. Tempe sama sambel. Sambel. Ini yang yang manis apa asin sayang? Ini pedas manis. Sambelnya pedas manis, kan ada yang pedas asin, pedas manis. Ini jadi kalau pedas manis itu jadi yang sambel biasanya itu cuma tambahin gula gitu. Gitu. Oh. Diolah lagi ya. Nah, ini. Ini yang harga berapa ini? Kalau ini harganya 12 sekarang. 12 ya. Pokoknya total dua-duanya tadi itu 31. Yang sama P 31. Yang ini 12. Nah, ini ya. Okay. Coba dikerasnya ya. Gimana ini? Ini telur, tempe sama sambel ya. Coba ya. Mantap. Manis ya yang ini ya. Mm-mm. Tapi ya nggak begitu manis. Manis-manis enak lah ya. Manis-manis pedas. Manis pedas tapi pedasnya manis ini. Coba ya lagi ya. Tempenya? Tekstur tempenya? Kalau tempenya anu kerewal-kerewal. Jadi kriwil-kriwilnya. Kata enggak well. Telurnya lebar sayang ya. Telurnya kelihatan dong. Sepiring penuh ya telurnya. Telurnya sepiring penuh ya. Telurnya sepiring penuh. Mantap. Nih, kakak juga minta kakak, Bu. Oh, kakak minta juga sayang. Wow.
pedes nak. Enak. Enggak ya. Enak banget. Enggak pakai sambal. Ya aku coba yang anu. Yang P. Ikan P. Oke. P. Wah, ini yang spesial ini. Ini P nih, ini yang di jadi kasih P dulu. Ini yang. Oh. Tuh aku pertama kali makan di sini kisaran tahun 1998. Aku masih umur 6 tahun itu. Oh, ini aku makan pertama kali di sini. Ya. Sambelnya nih. Di sambelnya ya. Ya aku coba P-nya. Ini coba P-nya. Ini tempenya dua tadi sebenarnya satu yang telur tadi kalau nggak salah. Gak tahu sih. Tempenya tadi ada tiga kayaknya. Tiga oh tiga. Ya. Ini ada sama aja isinya cuman dia nambah. Yang tulang itu dulu. Nah ini ya. Ini telur P. P. Sama tempe. Sambel. Lihat ya, lihat sambelnya nih. Wow, wow, sambelnya istimewa toh. Coba nih ya. Enak nih yang. Ini yang asin ya? Heeh. Ini yang asin. Yang asin. Ini pedas asin. Maksudnya bukan asin, original. Original. Rasanya cenderung asin. Ini pedas, yang pedas tanpa gula. Nah, ini lanjut lagi kita makan yang ikan P. Jadi ini yang ikan P ini tadi sambalnya ini yang pedas asin. Jadi memang pedas originalnya, bukan original. Pedas asin sebenarnya originalnya. Original. Bukan yang pedas manis. Nah, ini ya. Ini ya, makannya harus campur gini coba. Wow. Ini ngepul loh ini. Lihat ikan P-nya ngepul ya. Iya, enak sekali ya. Sekali, benar. Nah, ini cabenya juga nguleknya masih kasar-kasar. Ini yang kasar-kasar yang enak. Yang kasar-kasar tuh justru yang enak sayang. Ya ini tempenya juga kasar-kasar. Lihat ya. Kalau lembut bukan tempe, tahu. Nah, ini ya, ini ya. Ini. Nah, makanya nih. Sambelnya yang padahal biasanya kalau makan enggak sambelnya banyak gini, berhubung ngevlog. Ngevlog jadi gini aja banyakin coba banyaknya kayak apa ini. Duh, sambelnya duh. Pedas nikmat tapi pedas nikmat ya Ajeng. Keringetnya tuh ini enggak asal sego sambel. Coba kamu searching di Google, searching di YouTube, searching di Instagram, apa aja kuliner Surabaya pasti muncul, apa di acara TV manapun pasti muncul, pasti ada sego sambel Mak Yeye ya. Ya, makanan hits di Surabaya ya sayang ya. Asal tahu kalau channel Alessa Arsila, kalau channel Alessa Arsila pasti nggak bakal pilih-pilih makanan yang sembarangan. Jadi makanan-makanan yang benar-benar rekomendasi banget. Nah ini pantas direkomendasiin, jadi makanan-makanan ini. Nah lihat ya, coba nyari di Google pasti ada sego sambel Mak Yeye. Wah, pasti muncul. Apalagi di YouTube. Klik channelnya Alessa Arsila, sego sambel Mak Yeye. Wah, ada di sana. Yuk nih ya. Nih, aku coba tempenya. Tempenya enak, sayang. Tempenya aja, pakai sambelnya nih. Sambelnya merah merona nih. Saya sampai jatuh. Enggak ikhlas ya. Lihat ya. Terus. Jadi kalau kamu sambil nonton videonya Alessa Arsila, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke semua teman-temanmu, share ke
musuh-musuhmu, kawan-kawanmu, semua saudara-saudaramu ya. Pokoknya tonton, karena video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat buat kamu, biar kalian tahu rekomendasi tempat-tempat asik, kuliner-kuliner terasik, kuliner-kuliner terenak, terrekomendet. Ya. Aduh, pedasnya nggak kuat. Aku tak lanjut dulu. Kalau makannya nggak cepet, nggak enak ini. Kalau dia ngobrol toh ini ya. Okay. Makan dulu. Yuk, lanjut lagi makan. Ini karpinya. Karpinya terus. Terus.